Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kalian kabarnya hari ini? Baik. Ada yang sakit enggak? Enggak. Kalau gitu teman kalian semua masih enggak hari ini? Masuk. Masuk semua? Masuk. Kalau gitu kita hari ini mulai belajar aja kebiasaan kita. Berdoa itu harus selalu dilaksanakan tiap hari ya. Untuk itu silakan. Siapa yang mau berdoanya hari ini? Iya. Thank you.
kita akan jelaskan apa layanan iklan masyarakat dulu. Di sini yang di situ ada tentang gambar, perhatikan gambar kita. Coba tujuannya apa sih layanan masyarakat dulu? Untuk sediakan kertas untuk mencatat bagian yang pentingnya. Ayo pertanyaan masing-masing, keluarkan semua. Bukunya buku. Buku aja. Buku, ya keluarkan bukunya. Di situ ada tentang ikan. Terus di situ ada ayo makan sayuran sehat tubuhmu. Dan di situ lihat. Apalagi yang ada? Di layanan iklan apa aja yang ada? Tentang apa? Coba kelompok satu tentang apa yang ada di layanan iklan? Yang ada apa aja? Coba kalian tulis apa aja yang ada di layanan masyarakat itu. Misalkan kamu 3 orang, ya, tulis yang 2 gambar. Apa aja sih yang ada di situ? Dia perhatikan 3 gambar itu masing-masing. Gak usah lihat yang lain, dia punya kamu. Apa aja yang ada? Sama juga ini, kita kelompok kamu dibagi supaya lebih enak. Kalau enggak, ini berdua. Itu bertiga, itu berempat, apa-apa. Tulis apa aja yang ada di layanan iklan itu. Ya, tulis. Ayo, kerjakan. Kamu berdua, lihat. Lihat gambar apa yang ada di layanan iklan itu. Tulis apa aja. Nah, gitu. Tulis. Ya. Sama, ini juga, kelompok ini. Misalkan berdua, tulis apa aja yang ada di layanan masyarakat, lihat gambarnya apa aja. Ya, di situ apa ada gambar, misalkan di sini protein nabati 2-3 porsi, tulis. Ya, apa sih kegunaannya, misalkan di situ ada gambar wortel. Wortel mengandung apa? Vitamin apa? Vitamin A. A. Untuk apa? Gambar wortel untuk kegunaannya untuk apa itu ya. Setelah itu kamu kita mengumpulkan pendapat ini, pendapat ini ya.